Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Setiap apa yang terlihat oleh mata adalah gambaran dari makna yang ada. Dia memberitahu kepada kita dengan bentuk, wujud, warna, rasa, dan aroma yang ada di dalamnya. Menyatu dalam sebuah bentuk yang mempunyai arti, nilai, dan manfaat. Tidak selamanya yang berwarna merah itu menggoda dan manis. Seperti buah cabai justru mempunyai rasa pedas yang menggelora di dalamnya. Warna merahnya mengajarkan kepada kita untuk selalu bersemangat dalam menjalani sebuah pekerjaan. Walaupun kita tidak akan pernah tahu manis atau pahitkah yang akan kita dapatkan, tetapi selalu yakinlah bahwa ada manfaat yang besar daripada rasa manis dan pahit. Tanaman cabai ini adalah guru yang terbaik untukku, yang telah memberikan pelajaran penting sebagai bekal untuk menanam di kemudian hari. Terlebih ketika terendam air telah memberikan kekuatan dan pelajaran penting. Walaupun sampai dengan hari ini tanaman cabai sudah tua, tetapi akan tetap kita rawat. Hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk meremajakan tanaman cabai yang sudah tua. Yang pertama, pemberian pupuk susulan. Walaupun tanaman cabai sudah tua, tetapi masih memerlukan pupuk untuk mendukung perkembangan tanaman. Apalagi tanaman cabai buahnya masih sangat banyak, pastilah sangat memerlukan pupuk untuk membesarkan buah-buah tersebut. Untuk pemupukan susulan kali ini, kita akan memakai 4 kilo NPK Mesti Paten Biru komposisi triple 16 yang akan kita larutkan ke dalam air 10 liter. Kita aduk sampai hancur, bro. Setelah pupuknya hancur, bisa kita gunakan, bro. Untuk alat pemupukan ini kapasitas 20 liter, pupuknya kita pakai 6 gelas. Satu, dua, tiga, empat, 6. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kocorkan ke setiap lubang sekitar 1 gelas. Yang kedua, pemberian hormon. Ada dua jenis hormon yang akan kita pakai, yaitu auksin dan giberelin. Hormon auksin memiliki kinerja yang bagus untuk merangsang proses perpanjangan sel, pembentukan bunga, dan memperbanyak buah. Kemudian hormon auksin ini dalam kinerjanya juga harus didukung dengan hormon giberelin. Hormon giberelin ini dapat mempercepat pertumbuhan tunas, perkecambahan biji, perpanjangan batang, dan pertumbuhan daun. Untuk hormonnya kita pakai merek Vitaxin X kandungan auksin 10% dan Gibersal kandungan giberelic acid 20%. Untuk Vitaxin X-nya kandungan auksin 10% kita pakai 2 saset ya. Ini per saset 2 gram, berarti kita pakai 4 gram. Oke.
kita larutkan dulu, bro. Ya, seperti ini. Jangan banyak-banyak, bro, karena ini auksin murni. Kemudian untuk giber selnya kita pakai 5 mili. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semprotkan merata ya, bro. Usahakan setiap batang terkena semprot. Namun perlu diingat bahwa pemberian dua hormon ini tidak disarankan untuk cabai pada fase pertumbuhan karena akan memperpanjang masa pertumbuhan dan batang dari tanaman cabai juga menjadi semakin memanjang. Jadi seolah-olah tanaman cabai menjadi lambat berbuah. Jadi penggunaan hormon ini hanya untuk tanaman cabai yang sudah tua pada saat tanaman cabai produktivitasnya sudah mulai menurun. Semoga bermanfaat, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya.